Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uli wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq, wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi zidna ilma wa rizukna fahma. Para pemirsa Janzai Channel yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar bareng, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa itu i'rab dalam ilmu nahwu. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita buka dengan pembacaan umul kitab, dengan harapan apa yang kita pelajari menjadi tambahan ilmu yang nafi' dan barokah. Lahadhi niya wa ala kulli niyatin salihah wa ala mana wa salafuna salih al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyaka na'udhu wa iyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para pemirsa Janzai Channel yang dirahmati Allah, di sini kita akan belajar tentang i'rab. Apa itu i'rab? I'rab adalah perubahan yang terjadi di akhir kalimat karena perbedaan beberapa amil yang masuk kepada kalimat, baik perubahannya secara lafaz atau secara perkiraan. Jadi, yang menjadi pembahasan dalam i'rab di sini adalah akhir kalimat. Pada pembahasan sebelumnya, kalimat itu terbagi menjadi tiga. Ada kalimat isim, ada kalimat fi'il, dan ada kalimat huruf. Kalimat yang bisa di-i'rab atau bisa berubah harkat akhirnya itu ada dua kalimat, yaitu kalimat isim dan kalimat fi'il. Sedangkan kalimat huruf tidak bisa di-i'rab atau tidak bisa berubah harkat akhirnya. Sementara kalimat fi'il sendiri hanya fi'il mudhari yang mu'rab atau yang bisa berubah harakatnya. Sedangkan fi'il madhi dan fi'il amar itu mabni, tidak berubah harakat akhirnya. Dalam artian harakat akhir di situ tidak dipengaruhi oleh amil. Di sini dijelaskan bahwa i'rab adalah perubahan yang terjadi di akhir kalimat, yaitu perubahan yang terjadi di akhir kalimat isim dan kalimat fi'il mudhari. Perubahannya di sini disebabkan perbedaan beberapa amil. Jadi yang menyebabkan kalimat isim dan fi'il berubah adalah disebabkan oleh yang namanya amil. Kalau amil merintah untuk rofa, maka kalimat isim tersebut menjadi rofa. Kalau kalimat isim tersebut dipengaruhi amil
Untuk nasab, maka kalimat isim tersebut harus nasab. Dan begitu juga kalau kalimat isim tersebut diperintah amil untuk ejar, maka kalimat isim tersebut harus jar. Jadi yang mempengaruhi kalimat isim ataupun fi'il itu berubah, itu namanya amil. Kemudian perubahan tersebut ada secara lafaz, artinya jelas perubahannya, atau secara perkiraan, hanya dikira-kira saja. Contoh perubahan secara lafaz, tafajja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Lafadz ja'a Zaidun, Zaidunnya berharakat dhamma. Ini amil merintah untuk rafa, maka Zaidun berharakat dhamma. Kemudian ra'aitu Zaidan, dari Zaidun menjadi Zaidan karena dipengaruhi amil. Kemudian menjadi marartu bi Zaidin, menjadi Zaidin, berharkat kasroh. Ini semua dari Zaidun menjadi Zaidan atau menjadi Zaidin, ini disebabkan oleh amil. Jelas lafaz Zaidun itu dhamma, Zaidan fathah, Zaidin kasroh. Kalau dhamma, fathah dan kasroh itu jelas, namanya perubahannya secara lafaz. Beda dengan contoh yang secara perkiraan. Contoh ja'al fata. Al-fata ini harkatnya dhamma, tapi dhammahnya dikira-kira. Kemudian ra'aitul fata. Al-fata di sini harkatnya fata, tapi fathahnya dikira-kira. Marartu bil fata. Al-fata di sini i'rab harkatnya adalah kasroh, kasrohnya dikira-kira. Ini maksudnya perubahan yang secara perkiraan. Jadi ra'a al-fata i'rabnya rafa, ra'aitul fata i'rabnya nasab, maratu bil fata i'rabnya jar. Ja'al fata al-fata harkatnya dhamma yang dikira-kira. Ra'aitul fata harkatnya fathah yang dikira-kira. Maratu bil fata harkatnya kasra yang dikira-kira. Para pemirsa Jamzai channel yang dirahmati Allah, tanda i'rab kalimat isim atau fi'il dikira-kira apabila di akhir kalimatnya berupa huruf illat. Jadi kalimat isim ataupun fi'il nanti tanda i'rabnya dikira-kira kalau di akhir kalimat berupa huruf illat, yaitu berupa huruf waw, berupa huruf alif, berupa huruf iya. Seperti contoh ad-duha diakhiri oleh alif. Jadi lafaz ad-duha itu tanda i'rabnya nanti pasti dikira-kira karena diakhiri oleh alif. Kemudian al-fata. Al-fata juga dikira-kira i'rabnya karena huruf akhirnya berupa alif. Kemudian lafaz yad'u, ini yang berupa fi'il. Ad-duha dan al-fata berupa kalimat isim. Ini yad'u, contoh yang kalimat fi'il, itu diakhiri oleh wawu. Maka tanda i'rabnya lafaz yad'u dikira-kira. Jadi untuk huruf illat waw dan iya itu bisa dikira-kira kalau waw dan iya tersebut tidak berharakat, dalam artian sukun. Seperti yad'u, yad'u di sini berupa waw yang sukun.
maka tanda i'rabnya dikira-kira yardha, ini yang berupa alif, maka i'rabnya yardha dikira-kira. Kemudian lafadz yarmi ini diakhiri oleh iya, maka tanda i'rabnya dikira-kira. Pembagian i'rab. I'rab terbagi menjadi empat. Ada i'rab rofa, ada i'rab nasab, ada i'rab jer, ada i'rab jazm. Rofa, tanda asal adalah dhamma. Contoh, al-madrasatu atau madrasatun. Dhamma itu baik dhamma atau dhammatain. Al-madrasatu. Lafaz al-madrasatu di sini tidak bertanwin. Kenapa? Karena ada al. Jadi kalimat ketika terdapat al maka tidak boleh ditanwin. Ketika hilang alnya maka tanwin harus muncul. Madrasatu. Itu yang rofa. Yang nasab tanda asal adalah fathah. Jadi kalau ada kalimat berharakat fathah, maka pertama kali kita harus memikir bahwa kalimat tersebut adalah i'rab nasab. Beda ketika dhamma. Kalau dhamma berarti pertama kali kita berpikir, maka harus dianggap itu i'rab rofa. Untuk yang nasab fathah, meskipun ada kemungkinan lain nanti kalau fathah ada yang i'rab jar, tapi pertama kali ketika kita melihat kalimat berharakat fathah maka di dalam pikiran kita itu i'rab nasab. Contoh al-madrasata, ada alnya tidak boleh ditanwin. Ketika hilang alnya, madrasatan. Ini berarti i'rab nasab. Kemudian i'rab jar. I'rab jar tanda asal adalah kasroh. Contoh, al-madrasati. Atau madrasatin. Kemudian jazm adalah sukun. Jadi kalau ada kalimat berharakat sukun, maka kita harus menganggap bahwa kalimat itu adalah berikrab jazm. Seperti lafad lam yadrib. Maka lafad yadrib di situ adalah harkatnya sukun. Karena sukun maka ikrabnya yadrib adalah jazm. Kemudian i'rab yang masuk kepada kalimat isim. Jadi kalimat isim dimasuki oleh tiga i'rab. Yang pertama bisa i'rab rofa atau dhamma. Contoh al-madrasatu atau madrasatun. Ini yang pertama. Kemudian kalimat isim itu bisa berharakat fathah. Al-madrasata atau madrasatan. Kemudian yang terakhir adalah i'rab jar. Nah, kalimat isim bisa berharakat kasro. Al-madrasati atau madrasatin. Sedangkan kalimat isim tidak bisa i'rab jazm atau berharakat sukun. Maka kalau ada isim diharakati sukun, maka harkat tersebut bukan harkat aslinya. Dhahabtu ilal madrasah, misalnya ada orang bilang dhahabtu ilal madrasah. Maka al madrasah di situ bukan harkat aslinya. Harkat aslinya adalah al madrasati. Para pemirsa Janzai Channel yang dirahmati Allah, kemudian kita membahas i'rab yang masuk kepada kalimat fi'il. Jadi
i'rab fi'il juga dimasuki oleh tiga i'rab. Yang pertama i'rab rofa dengan ditandai dhamma seperti lafad yadribu. Kemudian i'rab nasab fathah la yadriba. Kemudian i'rab jazm adalah sukun lam yadrib. Untuk kalimat fi'il ini ada tiga i'rab, rofa, nasab, jazm. Yang khusus fi'il itu i'rab jazm. Kemudian yang khusus isim adalah i'rab jer. Antara ajer dan jazm ini, kalau jer khusus isim, kemudian yang jazm khusus fi'il. Untuk i'rab rafa dan nasab ini bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il. Para pemirsa Janjar Channel yang dirahmati Allah, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.